Kita sentiasa menghormati satu sama lain. Hidup kita ini umpama mimpi dalam mimpi. Betul. Ah, lagu umpama mimpi dalam mimpi itu siapa yang melantunkannya? Okay. Ini memang famous orangnya ni. Kalau tak kenal, saya rasa mungkin dia bukan orang Malaysia. Keistimewaan untuk Santai Selebriti pada kali ini, kita nak tengok pelantun lagu mimpi dalam mimpi ini. Bagio akan bersama dengan kita semua untuk Santai Selebriti. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Hai, kenal saya lagi tak? Sayalah Bagio. Bagio, penyanyi untuk kumpulan Dharmasutra tu, umpama mimpi dalam mimpi. Okey, saya cerita sedikit tentang latar belakang saya. Saya bermula dalam dunia nyanyian pada tahun 1990. Pendidikan saya setakat SPM. Lepas tu bila selesai sahaja saya menjalani peperiksaan SPM, saya telah orang kata diuji bakat oleh salah seorang daripada ketua kepada kumpulan fotograf untuk mewujudkan satu kumpulan baru yang dinamakan Dharmasutra. Jadi sejarah Dharmasutra ini adalah merupakan serpihan daripada kumpulan fotograf, di mana Amran selaku pemain gitar bass kumpulan fotograf telah mewujudkan satu kumpulan baru yang dinamakan Dharmasutra. Luka yang tak terasa, mengalir darah yang tak berwarna, bagai jeritan tanpa suara. Tangisan umpama mimpi dalam mimpi. Itu antara lagu-lagu hit selain daripada Asyik, Antara Sutera dan Bulan, Sufi, Seribu Bayangan, Sesat Dalam Rindu. Jadi apa yang nak saya kongsikan adalah di mana pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat manis selaku saya sebagai seorang penghibur bermula daripada usia 19 tahun sehinggalah ke hari ini. Dah mencecah umur 5 series. Banyak sangat tu. Pahit manis dalam perjuangan sebagai insan seni ialah antaranya kepayahan untuk menjadi seorang insan seni yang boleh kata bertahan sehingga ke hari ini. Jadi kena ada usaha dan daya kreativiti untuk terus berkarya. Selain daripada itu, rutin harian saya seperti orang lain juga menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga, menjalankan tanggungjawab ambil anak balik sekolah, pergi dan balik dan buat apa sahaja rutin harian seperti macam mana orang lain buat. Jadi tak ada perbezaan melainkan kita terus menjalani hidup sebagai seorang selebriti. Masa lapang kebiasaannya saya inilah dia. Dah tergantung sampai dekat tempat yang paling hot di kalangan penggemar-penggemar yang berbasikal di seluruh orang kata Lembah Kelang akan datang ke sini. Kawasan dinamakan sebagai Bukit Meyer. Bukit ni kalau sebelah malamnya pemandangannya sangat indah, cantik. Katakan nampak semua mercu-mercu tanda kebanggaan negara Malaysia. Jadi mana yang biasa berkayuh ke sini pasti akan teruja untuk kerap kali datang ke sini, sama ada pada hari Sabtu maupun hari Minggu. Yang mendorong saya untuk terus berjaya dalam industri seni tanah air ni ialah pertama sekali diri sendiri. Memupuk rasa minat dan menghargai akan apa yang ada pada diri kita, bakat yang kita ada, dan dah terutamanya di kalangan ahli keluarga dah tentu bagi support. Begitu juga dengan family saya sendiri, kepada isteri dan juga anak-anak. Dan yang paling penting, bukan mudah ya untuk kita orang kata setelah menceburkan diri dalam dunia industri muzik tanah air ini untuk terus kekal. Tapi yang paling penting kena bijak orang kata merebut peluang dan juga cuba untuk create sesuatu yang lebih kreatif dan boleh menonjol. Ya, paling penting disiplin. Kalau kita tak ada disiplin, dah tentu kita takkan ke mana. Disiplin tu paling utama dan juga rasa orang kata menghargai apa yang kita ada. Kalau kita sendiri tak menghargai apa yang kita ada, dah tentu kita akan gagal untuk terus fokus dan juga sampai kepada matlamat yang kita nak tuju.
Saya sebenarnya artis Malaysia yang menjadi idola saya ialah arwah Sudirman Haji Abdul Rashad. Dia antara penyanyi yang sangat saya kata saya kagumi kerana cara nyanyiannya, cara kreativiti dia membuat persembahan pentas dan itu antara yang menjadikan orang kata tunggak utama untuk saya terus orang kata menjadi orang kata batu semangat untuk saya. Gelapkan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terana. Cabaran besar yang paling pernah saya lalui ialah bila jatuhnya jualan secara fizikal dalam industri muzik tanah air. Dekat situ kami sebagai pelopor dalam industri muzik tanah air yang menjalani pasaran melalui bentuk fizikal. Setelah ketiadaan bentuk fizikal tu yang mendatangkan sangat kesan yang amat sangat kerana perbezaannya dalam era yang sekarang dalam dunia jualan muzik secara digital. Jadi kami kena terus berusaha untuk orang kata blend dengan suasana yang baru supaya kita tak ketinggalan di belakang dan terus maju ke depan. Watakan dan personaliti untuk saya ialah sentiasa dalam keadaan yang kemas dan juga nampak simple tetapi mengikut keadaan masa yang ada sekarang. Jadi kena sentiasa nampak fit dan juga sentiasa sihat, sentiasa bertenaga. Kerana itu saya pilih berbasikal sebagai orang kata aktiviti riadah saya kerana dia sangat orang kata ada kesinambungan dengan kerjaya yang saya lakukan. Itu yang paling penting. Harapan saya peminat-peminat Malaysia industri muzik tanah air terus support domestik produk terutamanya kepada band-band era tahun 90-an. Dan paling utama, semua peminat-peminat Dharmasutra kena hadir untuk satu konsert 33 tahun anniversary Dharmasutra pada 27 hari bulan 10 2023. Dharmasutra in concert di The Z. Ingat, 27 hari bulan 10 2023 di The Z Kuala Lumpur. Itulah bila kita berkayuh, kita beriadah. Kita tak boleh main pukul rata saja makan pada sesuatu benda yang biasa kita makan. Tapi selalunya saya akan gunakan agar bom. Satu produk yang mendatangkan kesan untuk supaya saya sentiasa bertenaga bila berkayuh basikal. Saya akan ambil ini. Ambil ini untuk tenaga ketika kita berkayuh. Okey, itu dia. Sama santai selebriti kami bawakan Baguio. Ridwan, you ada tak childhood memory dengar lagu-lagu Baguio ni? Itu bila you dengar je macam, oh ni masa zaman sekian-sekian. Selalu kan orang dengar lagu-lagu lama ni kan, dia macam, oh teringat zaman sekolah, zaman exam. Tapi kan nak recall sekarang, dia susah sikit. Oh, dia dah cantik keluar. Tiba-tiba kalau duduk dalam kereta, dia boleh datang. Dia boleh datang. Nanti you share kat IG lah, orang boleh. Nak tahu boleh. Okey, itu dia sama-sama selebriti. Kami bawakan Baguio. Kita dapat tahu sikit sebanyak lah. Oh, rupanya dia cycling kan. Dia cycling lah. Jadi, ramai sebenarnya yang memilih sukan berbasikal ni untuk sihat. Jadi, kalau ya mungkin sebagai figura yang sentiasa muncul di khalayak ramai, baguslah untuk dia orang kata menjadikan diri sumber dia inspirasi. Itu sumber inspirasi kepada orang ramai juga. Sesiapa pun kita sentiasa harus sihat dan juga jaga penampilan. Itu yang disampaikan di hujung-hujung. Ya, betul. Lagu-lagu ini yang kena bagi ini memang evergreen. Saya rasa kalau kita pergi lima pun, kalau play, mesti orang akan macam, oh, saya tahu lagu ni. Lagu-lagu umpam. Ya, betul. Dan sebagainya. Kalau bus-bus ni, dia akan play lah lagu-lagu Baguio ni kan? Tapi Baguio, dia ada single terbaru. Ya. Duna. Yang sering dimainkan di radio jugalah. Lagu yang berunsurkan ketuhanan. Ya. Jadi itu dia sedikit perkembangan daripada Baguio, segmen santai selebriti kepada anda semua. Setiap hari kami bawakan kepada anda semua dan